Tinggi pantai adalah kawasan atau zon pertemuan di antara daratan, laut dan udara. Selain itu, tinggi pantai juga dapat didefinisikan sebagai satu kawasan jaluran daratan dan kawasan laut yang berada bersebelahan dengannya yang saling bergantungan antara satu sama lain. Zon pinggir pantai merupakan suatu tempat yang sungguh menarik dan cantik untuk dikunjungi, namun di sebaliknya kawasan ini perlu dipelihara dan terus diurus dengan sebaik mungkin kerana ekosistemnya adalah sangat sensitif dan rapuh. Sebagai contoh, kawasan pinggir pantai di pantai timur semenanjung Malaysia seperti di Teluk Cempedak dan Pantai Batu Buruk. Jika menyebut mengenai pembangunan pantai, aktiviti yang sering dikaitkan dalam menyokong pembangunan di kawasan ini adalah aktiviti penambakan pantai. Secara umumnya, penambakan pantai merupakan suatu aktiviti yang melibatkan penimbusan sebahagian kawasan laut dengan bahan fisik seperti batu pasir dan tanah dengan tujuan untuk mendapatkan tanah darat yang lain. Lepas dibelenggu masalah hakisan, nelayan pantai Teluk Ketapang di Kuala Terengganu kini dihimpit masalah baru. Semuanya angkara kerja-kerja penambakan pantai di kawasan itu yang didakwa menutup sumber rezeki mereka. Nelayan hilang punca rezeki. Nelayan terpaksa pergi lebih jauh dan mengambil masa yang lama sekaligus meningkatkan penggunaan petrol. Hal ini seterusnya meningkatkan kos. Banjir. Penambakan pulau yang terdapat berhampiran muara sungai menyebabkan sungai menjadi sempit dan menyukarkan air mengalir ke laut serta mengganggu pasang surut air laut. Hakisan. Penambakan turut mengubah proses dan pola geomorfologi pinggir pantai. Akibatnya, sebahagian besar tenaga ombak semula jadi telah dipindahkan ke kawasan lain. Ini akan memberi kesan hakisan pantai yang lebih teruk. Pemendapan. Berlaku pemendapan berlebihan di pinggir dan dasar laut. Mengakibatkan tumbuhan akuatik seperti batu karang dan rumpai laut akan mati setelah tenggelam dan tersalut dengan tanah dan lumpur yang termendap. Nampak beberapa perkara yang boleh menguntungkan kerajaan sendiri. Yang pertama, sektor nelayan. Sektor pelancongan, berapa ada banyak yang menjana ekonomi yang boleh menguntungkan negeri dan negara. Amin. Tak nampak satu benda yang demand saya bertambah lepas itu konflik dengan penggunaan sumber. Dan salah satu pentingnya adalah tanah lah. Cari semua orang duduk atas angin ke, duduk dalam laut ke. Buat pembangunan mapan, siap mapan tu saya sustainable. Tapi pun satu isu yang kita kata subjektif lah. Sebab kita tahu mengapa bangunan mapan subjektif. Jumlah penduduk semakin bertambah. Okay. Bukannya kata hari ini semakin kurang orang, penduduk semakin ramai. Bila penduduk semakin ramai, okay, permintaan akan meningkat. Awak jaga macam mana sekalipun, realitinya adalah permintaan akan meningkat. Sebenarnya ada, cuma isu yang bila akan dibuat. Contoh dia macam kita sepanjang kampung ni bina apa, kita penghalang ombak. Kan UMT sekarang tengah bina penghalang ombak, dah siap dah pun. Okay, penghalang ombak,
Maksudnya sepanjang perhiasan pantai di lapangan terbang nampak yang bagus semuanya. Nah, itu memang opsi yang memang sudah ada. Bukan selepas lapangan terbang dibina tu, dalam projek merancang bina lapangan terbang tu pun ada opsi. Opsi menambah lah, sebab memang akan berlaku. Cuma lah, tempat-tempat lain yang akan dapat kesan seterusnya, isu yang bila akan dibuat. Dan itu lagi, sebab tu ini sebab isu adalah bukan saja masa, isu kos. Kalau kita kata duit tu bukan isu, kewangan tu bukan isu, saya rasa hari ini boleh start. Tapi nampak macam itulah, penengah batu semualah. Bukan keadaan semula jadi lagi. Dia kemungkinan dia terhakis ke apa tu. Kalau dia buat dengan betul lah, jadi kejutera kalau dia buat dengan betul. Okay, dia memang dia buat ikut spesifikasi yang betul. Okay, dia memang akan kekal macam ni lama. Okay, sebenarnya kekal lama macam ini, maksudnya kawasan yang sepanjang pantai tu boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain lah. Pembangunan ke apa ke, nampak tak? Tapi bukan kata dia tambah laut tu tujuan untuk pembangunan, dia tambah sebab kehakisan. Jadi macam lebih kurang macam gunakan satu keadaan yang memang dah rosak untuk buat sesuatu yang berfaedah lah. Tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan pinggir pantai mampu menjana pendapatan kepada negara. Namun, pengalaman beberapa buah negara menunjukkan pembangunan pinggir pantai bukan hanya menimbulkan masalah dari segi sosial, malah juga terhadap dari segi fizikal. Pembangunan ini sepatutnya dilaksanakan melalui perancangan rapi dan bersebadu dengan mengambil kira kepentingan ekosistem.